Sebanyak 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor resmi dilantik dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Anggota DPRD ini masa bakti 2024-2029. Salah satunya Lukmanuddin Arasid dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 4. Pasca pelantikan, anggota DPRD Kabupaten Bogor yang kedua kalinya menjabat langsung menggelar tasyakuran dan juga silaturahmi bersama para relawan, solid dan simpatisan di Rumah Aspirasi Cibadak Ciampea. Dalam sambutannya, Lukmanuddin Arasid rasa syukur dan berterima kasih terhadap para pejuang yang telah memenangkan dan juga menjabat kembali menjadi wakil rakyat di Cibinong. Selanjutnya, dalam menyerap aspirasi masyarakat tentunya dapat berkomunikasi di berbagai kegiatan, seperti reses DPRD, sosial media yang sudah diprogramkan pemerintah. Terkait pilkada serentak, Lukmanuddin Arasid menyerahkan seluruhnya keputusan kepada DPC PKB Kabupaten Bogor dalam mengusung calon bupati dan wakil bupati maupun koalisi partai. Hari ini hari bahagia saya. Saya dilantik lagi, saya diberikan amanah lagi oleh masyarakat yang ada di Dapil 4. Secara otomatis saya juga harus mensyukuri ini semua bersama relawan-relawan saya dan pejuang-pejuang saya. Kalau program jangka pendek untuk masyarakat kan kita tahu yang namanya program pemerintah daerah itu terprogram dari tahun ke tahun. Jadi dalam kondisi saat ini kita masih berpatokan pada program-program yang sudah dibuat, dirancang pada tahun 2023. Di perubahan juga kita tidak bisa berbuat banyak karena perubahannya sudah selesai diparipurnakan. Paling nanti kita akan optimalkan di 2025. Dari Ciampea, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.